Poitron ini kerusakannya seperti ini, ada garis ya. Indikatornya cuma keluar garis seperti ini. Nanti kita akan cek kerusakannya seperti apa. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Semoga nanti bisa bermanfaat. Nah, ini untuk modulnya seperti ini. Mesin-mesinnya ini ada bau angit ya, bau gosong. Kita cari untuk kerusakannya di mana. Di sini ada bau gosong. Panas banget ini. Di bagian PSU-nya panas. Nah, untuk kerusakannya ini mati total ya. Mati total, nanti kita akan cek kerusakannya di mana. Karena di sini panas sekali ya untuk PSU ini. Panas banget. Dan kita cek ya langsung apakah kerusakannya parah atau enggak ya di PSU-nya dulu. Karena ini sampai ke trafonya juga ini panas. Ini IC FET ini panas banget. Dan trafonya juga ikut panas. Kita cek diodanya dulu satu-satu, apakah kerusakannya di dioda atau di yang lain ya. Nah, ini untuk PSU-nya seperti ini. Ini pad ini panas banget. Kalau diukur ini mungkin panasnya over banget ya. Nah, untuk dioda ini koslet ya, diukur bolak balik. Dan di sini terlihat diapo. Nol. Kita cek yang lainnya. Koslet ya. Nah, ini enggak koslet. Nah, ini juga enggak koslet. Nah, ini yang empat ini konslet ya. Yang empat ini konslet, 1, 2, 3, 4 ya. Tapi di sini ada mungkin ada salah satu ya dari empat ini. Biasanya tidak semua konslet, ada salah satu yang konslet. Kita cek ya. Tidak membuat pemain terlalu nyaman. Dan sadar,
Nah, untuk alternatifnya kita potong aja dulu salah satu. Nah, seperti ini potong. Nanti akan ketahuan konsletnya di mana. Nah, seperti ini ya, dipotong aja dulu. Kita cek lagi kerusakannya di mana. Nah, yang ini ya, yang konsletnya yang kedua dari depan. Nah, ini tidak konslet. Nah, yang ini yang konslet ya. Tapi permasalahannya ada di sini ya. Nah, kedengar kan ada bunyi dari bajer. Nah, ini diukur dibolak-balik pun sama hasilnya. Nah, ini tidak terkonslet ya. Nah, ini tidak konslet. Coba lagi ukur yang satunya lagi. Nah, ini juga tidak konslet. Nah, berarti fix yang rusak yang ini ya, satu ini yang konslet. Ini diodanya menggunakan SR380 ya, 380 her 380. Kita ganti aja karena kerusakannya ada di dioda ini konslet. Kemungkinan juga bisa dari powernya ya. Nah, yang itu powernya, konsletnya bisa dari sana karena ini jalurnya terhubung ke, kita cek ke bagian, kita cek di depan. Oh, yang ini ya untuk power. Yang ini untuk power dua ini. Berarti yang ini untuk tegangan berapa volt ini ya? FL, FR min. Kita cek aja dulu ya. Kita ganti untuk diodanya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk diodanya kita pakai her 305. Nah, seperti ini her 305 ya. Dua buah. Oke, pemasangannya sudah selesai. Seperti ini ya, udah kita pasang dioda yang bermasalahnya. Dari beberapa dioda ini cuma satu sih yang konslet. Kita tes dulu.
mengundang para pemain Indonesia maju teratur langsung ke depan arah kepada podium atau saat terbahaya awal usaha awal hati-hati masih podium para kita cek dulu untuk tegangannya. Semoga tidak ada masalah lain ya. Oke, kita siapkan dulu aponya. Kita tes dulu tegangannya apakah sudah normal atau belum ya. Setelah kita tadi ganti diodanya yang bermasalah di sini, dioda ini dan dioda yang berderet lainnya tidak kena, dan cuman yang kena itu yang tengah ini ya, yang kedua dari sini 1-2 yang kena ini. Kita cek, kita colokkan dulu. Nah, sudah keluar ya 11 volt. Kita cek yang lainnya. Nah, ini min 18 sudah ada. Min 31 untuk audio. Ini plusnya. Sudah keluar karena ini menggunakan tegangan simetris ya untuk audio ini menggunakan tegangan simetris. Dan untuk 12 volt min ini biasanya untuk bagian DPD. Dan kita langsung cek kembali apakah indikator depannya sudah menyala atau belum ya. Kita cek dulu lagi untuk bagian audionya kita pasang, karena tadi ini yang rusaknya di bagian plus 12 volt ya. Kita pasang, semoga bisa berhasil. Oke, kita cek apakah bisa berhasil atau tidak ya, karena ini berbarengan dengan piala AFF, jadi servisnya pun tidak konsen karena matanya tertuju ke sini dan juga ke sana. Oke, kita cek, kita lihat di depan. Nah, alhamdulillah sudah nongol kembali untuk display ini. Tadi cuman garis-garis tidak keluar. Kita coba on kan. Nah, sudah terlihat ya. Ini sudah nyala. Karena berhubung ini tidak ada speakernya, jadi kita hanya tes saja ini. Kita akan tes pakai speaker lain. Semoga bisa menyala ya. Oke, kita cari dulu speakernya. Di kolong ada speaker. Kita cek. Dan ini untuk PSU-nya sudah dinyatakan normal karena yang rusaknya di bagian dioda. Ini untuk MPEG. Dan ini untuk tune. Di sini. Di bawah sini juga ada IC-IC yang kecil. Nah, untuk speakernya di sini pakai soket ya. Jadi soketnya nggak dibawa dengan speakernya, jadi kita solder aja dulu. Karena ini posisinya berada di bagian Bluetooth. Nah, ini posisinya ada di Bluetooth, jadi kita akan pairing dulu.
Ya, sebuah pressure yang sangat baik yang ditunjukkan oleh para pemain Indonesia, terutama lini tengah kita, sangat agresif, sangat mengantisipasi ketika ada kemungkinan bola kedua atau bola liang yang kemudian luar lapangan pertandingan tadi. Bagaimanapun perjuangan sampai menit ke-37 sangat-sangat baik dilakukan para pemain Indonesia untuk pertandingan. Meskipun sekarang kita masih tertinggal agregat 1-4, kita lihat sebuah tembakan dari seorang Kambua yang kemudian membuka harapan, membuka asa, membuka mimpi Indonesia untuk bisa mengalahkan Thailand. Suaranya sudah keluar ya. Oke, suaranya mantap ya. Suaranya sudah keluar. Oke. Sahabat, terima kasih, semoga bermanfaat tutorial servis dari kami. Terima kasih yang telah menyaksikan, semoga bisa menjadi acuan untuk sahabat sekalian, karena kerusakan sama, penanganan beda ya. Oke sahabat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.